Saingan bola sepak Piala MFL 2023 dari Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak, Kuala Terengganu. Senang pun sedia untuk dilangsungkan sebentar nanti. Terengganu menentang pasukan Kedah. Dua pasukan yang dilihat merupakan antara pasukan remaja yang memiliki potensi di kalangan pemain-pemain muda mereka. Kawalan yang dilakukan tadi oleh Wan Muhammad Hazli. Placing namun tinggi. Percubaan liar dilakukan oleh Saiful Hakim. Lalu digerakkan Musli Hudin. Oh, ditepis baik. Oh, sayang. Satu sepakan yang baik ditepis oleh Syakir Daniel. Namun follow up yang dilakukan tidak menjadi. Percubaan trust yang mahu dilakukan oleh Fazli tidak tepat. Oh, satu hantaran laju ke depan, masih lagi dalam permainan. Peluang untuk pasukan Terengganu dan sayang. Sentuhan yang tidak tepat dilakukan oleh Syami Zamri. Azraf terpas dari 3 gol. Asifwa. Kedapi membuka tirai jaringan lalu ditandukkan penyerang prolifik mereka. Ebenezer Asifwa berpunca dari sepakan penjuru yang kedua. Kita saksikan bagaimana lonjakan dari Asifwa. Tidak begitu menerima challenge dari pemain-pemain pertahanan pasukan Terengganu 2. Dia melonjak lebih tinggi mengatasi Ubaidullah Samsul. Dihalang oleh Nakib. Oh, satu hantaran peluang yang cantik. Agak baik gerakan itu melalui percubaan Nur Asfa Fikri. Namun penjaga gol pasukan Kedabi Syakir Daniel bertindak cemerlang. Terengganu mengasak percubaan. Satu percubaan yang baik. Terjadi halang tadi sedikit membias percubaan Musli Hudin Atik. Untuk Musli Hudin. Terjadi tanduk keluar peluang untuk pasukan Terengganu. Oh sayang. Amirul Syazwan. Pemain ini memiliki skill yang agak baik. Amirul Syazwan cari Asifwa sebentar tadi. Amirul. Peluang untuk Atik. Musli Hudin Atik. Namun sayang. Sepakan half volley bawah yang dilakukan tidak kemas. Syami, percubaan lancar. Oh, satu percubaan menarik dilakukan oleh Syami Zamri. Namun belum lagi on target dari Syami. Dia jarang melakukan percubaan sebenarnya sepanjang permainan. Dan percubaan jarak jauh dari Syami dilihat antara percubaan terbaik dari Terengganu 2 di separuh masa yang kedua ini. Teruskan kata pengadil, berlaku sedikit pergerutan di sana. Dikeluarkan oleh Faizal dan akhirnya whistle yang dinantikan oleh pasukan Kedabi ditiup pengadil untuk putusan muktamad. Terengganu FC 2-0, Kedah Darul Aman FC B 1.